Kejadian di depan garasi, di ujung depan garasi kita nih. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Kampung Sentul Lio, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, menelan korban jiwa, yaitu seorang sopir angkutan umum. Detik-detik pasca kecelakaan pun terekam kamera warga. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 4 kendaraan, yakni 2 angkutan umum, sebuah mobil pickup, serta mobil box. Kecelakaan bermula saat mobil box melaju cepat dari Tangerang menuju Serang, hingga akhirnya menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Itu ada satu kendaraan, yang itu mobil box ya. Pada saat melaju, diduga menghindari kendaraan yang ada di depannya, kemudian membanting setir, mengarahkan setirnya ke arah kiri. Kemudian tepat juga di depannya terdapat kendaraan angkutan umum yang sedang berada di posisi pinggir, ya, bahu jalan. Sementara korban selamat dari kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit. Sopir box selaku pemicu awal kecelakaan ini telah diamankan petugas.